Halo. Halo. Look at you. Wow. Ini pakai baju apa by the way? Kayaknya seragam gak sih ini? Iya. Bener ya? Iya. Boleh kita kenalan dulu namanya siapa ini? Nama saya Dwi Astria. Saya berasal dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Oh. Saya berusia 22 tahun dan saya mahasiswi kebidanan. Berarti Dwi udah dari kapan suka nyanyi nih berarti? Dari kecil. Terus habis itu sekarang cita-citanya jadi bidan dan penyanyi? Iya kak. Iya. Yang mana yang lebih? Iya. Awalnya sih saya cita-citanya kan pengen jadi polwan gitu. Oh gitu? Iya. Dulunya pengen jadi polwan? Iya. Malah jadi bidan? Karena mau ngambil dari jalur kesehatan gitu. Untuk masuk ke? Kepolisian. Oh gitu. Oke. Yang lebih aneh lagi kenapa kamu ada di X Factor Indonesia ini ya? Nah. Foto mama. Mimpi mama juga kan udah sampai sini. Kak Dwi kan udah luar biasa banget. Mama pernah bilang, di keluarga kan yang bisa nyanyi itu cuma Dwi. Jadi mama pengen kamu tuh di panggung yang besar, sukses, bisa buat mama senang, mama bangga. Andai mama bisa dengar di sana, Dwi ingin buktikan di sini berjuang untuk bisa wujudkan mimpi mama. Oh ya, sorry ya. Iya, kenapa kak? Jadi mau meneruskan gitu ya? Iya kak. Jadi penyanyi. Iya. Kamu mau nyanyi lagu apa? Saya mau nyanyi lagu Nirmala. Nirmalanya? Siti Nurhaliza. Oh, oke. Oke, kalau gitu. Udah siap Dwi? Siap. Oke, good luck ya. Oke, terima kasih. Kita dengerin nih, calon ibu bidan mau wujudin impian almarhumah mamahnya ya. Apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya. Tika terdengar kan buat duet apa? Aduhai. Gak nyangka suaranya sepowerful gitu ternyata. Duet sama Bang Judika enak sih Bang. Wah, juri suka semua nih. Wah, gila. Ini, Dwi kamu di luar ekspektasi saya sama sekali, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Dwi teman-teman. Terima kasih ya, terima kasih. Kayak lagi show sendiri gitu tadi. Iya, beda banget dari tadi kita ngobrol-ngobrol. Nyanyi tuh kayak beda personality gitu loh. Iya benar. Kayak luwes banget loh. Iya. Luwes. Tiba-tiba in the zone gitu. Tadi kan tanya-tanya jawabannya kayak, apa kabar Dwi? Ya baik. Ini dari mana Dwi? Ya ini gitu kayak panik-panik waktu nyanyi. Wah gitu aku shock sekali. Aku gak nyangka banget. Tapi aku senang banget suara kamu tuh cerah gitu. Makasih kak. Komersial banget terus kayak cerah banget. Aku suka banget. Makasih kak. Iya sebenarnya aku melihat di awal kamu nervous banget.
ya, ada beberapa, apalagi lagu ini orang harus tahu lagu ini susah. Iya. Kata-katanya rapat, nafasnya, cari nafasnya itu cuman sedikit. Kalau kamu gak biasa nyanyiin lagu ini pasti keteteran. Iya. Nah itu yang aku lihat, karena ada beberapa menurut aku yang kamu keteteran di awal. Iya kak. Ya kan? Tapi makin ke belakang makin bagus. Itu yang harus kamu pertahankan. Baik, terima kasih kak. Buat aku, kamu tuh kelihatan menguasai panggung. Nyanyi kamu bagus. Betul. Maksudnya aku bukan orang yang sering dengerin lagu Melayu, tapi aku sampai ikutan goyang. Karena aku menikmati penampilan kamu. Itu penting. Buat seorang penyanyi itu penting, bisa membawa emosi penontonnya untuk ikut hanyut dalam penampilan kamu. Kalau aku sih suka. Terima kasih kak. Elo gimana Elo? Yang harus saya acungin jempol adalah determinasi kamu untuk kembali ke performance yang maksimal tanpa memperdulikan, ah gue baru miss nih sekarang nih. Kamu tetap nyanyinya dengan luas. Aku kagum sama determinasi. Terima kasih kak. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung vote aja. Bang Judika. Ya, dengan catatan yang tadi aku bilang, ya dengan catatannya tapi tetap aku masih suka penampilan kamu, jadi aku yes. Makasih, buat kamu. Makasih kak. Unge. Aku yes. Makasih kak. Elo. Yes. Terima kasih kak. Ada tiga, selamat Dwi. Dwi, hari ini kamu dapat 4 yes karena aku juga yes. Terima kasih kak. Selamat untuk kamu, kamu lolos ke tahap selanjutnya Dwi. Makasih kak. Kamu bagus sekali dan kamu membanggakan sekali, aku yakin banget. Ini support dan DNA mama kamu kenceng banget di kamu, pasti bangga sekali mama. It's okay. Hebat kamu, hebat. You're good, kamu bagus banget sayang. Sabar, semuanya bisa dijalatin, dilewatin, yang pasti bikin mama bangga terus. Okay. Semangat terus kayak gini, ya. Semangat ya Dwi. Latihan terus. Ingat ya, latihan terus. Horas. Horas. Hai X-Fellas, penasaran dengan peserta X-Factor lainnya? Yuk nonton di official YouTube channel X-Factor Indonesia. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya.